Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari yang berkah ini kita majelis taklim Darus Sofa bersama Ustadz Abu Darda dari Langsa, bersama rombongan dari Langsa, dan juga Dirjen Ustadz Dr. Hasanul Arifin bin Ki Haji Zulfikar Hajar, dan masya Allah tadi banyak kawan-kawan juga. Kita mengadakan terapi pengobatan fasbu masal. Alhamdulillah, ini adalah diantara bentuk bagian dari kita menghidupkan terapi pengobatan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis disebutkan inna khairama tadawaitum bih al-hijamah wal-fisad wa fi riwayatin wal-fasad. Sesungguhnya yang terbaik dari terapi pengobatan kalian adalah bekam dan fasbu. Maka fasdu ini juga adalah mengeluarkan darah-darah kotor kita, yang pastinya juga di dalam darah tersebut cukup banyak juga berbagai macam penyakit-penyakit dari berbagai macam makanan-makanan kita yang kadang tidak terkontrol. Ya, maka alhamdulillah ini adalah bentuk terapi pengobatan yang sudah sangat lama sekali sudah diakuin. Bahkan disebutkan sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wasalam sudah dikenal ini pengobatan atau terapi fasdu ini. Maka insya Allah mudah-mudahan lebih hidup di tengah masyarakat, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah ini pun juga bagian dari menghidup-hidupkan terapi sunnah Nabi. Di saat sekarang alhamdulillah tidak diragukan lagi bahwa kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik dalam segala hal. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya pernah mengatakan, innallaha jama'al khaira kullahu fi bait wa ja'ala miftahahu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menggabungkan semua kebaikan dunia akhirat, zahir batin, dalam satu rumah, dan menjadikan kuncinya adalah mengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya mutaba'atun Nabi yang terpenting di dalam ibadah, pastinya dalam wudu, dalam sholat, dalam semua ibadah kita, zikir kita, namun lebih dari itu juga kesehari-harian kita. Makan dengan tangan kanan, minum tangan kanan, jangan berdiri, dan segala macam dari berbagai macam bentuk sunnah-sunnah Rasulullah, dan sampai juga di dalam pengobatan, maka tidak diragukan lagi. Insya Allah lebih semangat dalam menghidupkan sunnah Nabi, dan insya Allah tambah sehat walafiat semuanya. Umat menuju lebih sehat dan lebih kokoh, lebih semangat dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak kepada Ustaz Abu Darda dari Langsa, demikian juga dukungan dari Ustaz Dr. Hasanul Arifin dari Insan Medis. Insya Allah saling cukup mendukung antara Insan Medis dengan ini adalah dokter-dokter yang mengerti akan Islami, yang mengerti akan terapi pengobatan nabawi tersebut, sehingga kita hidupkan. Selain juga dari terapi pengobatan secara medis, obat-obat kimia dan lain sebagainya, juga ada terapi pengobatan yang tidak diragukan lagi akan kesolehannya dan juga manfaatnya yang demikian besar. Kita sendiri sudah merasakan bahwa dengan fasdu kita merasakan lebih segar, kita merasakan lebih ringan, kita merasakan lebih enak. Mudah-mudahan insya Allah bisa ditiru oleh banyak orang. Mudah-mudahan semuanya saling dukung-mendukung dalam kebaikan. Cukup sekian. Walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.